Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devan Prasetyo, calon guru bergerak angkatan 10 dari UPTD SDN 1 Sri Kondowo, Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model facts atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau yang disebut pembelajaran, feature atau penerapan. Yang pertama, facts atau peristiwa. Setelah melewati modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mengikuti pembelajaran modul 1.2 tentang nilai guru penggerak dari tanggal 1 April 2024 sampai tanggal 24 April 2024. Di sini ada ruang kolaborasi. Pada tanggal 4 April, saya mengikuti RUKOL atau ruang kolaborasi bersama Bapak Supermas sebagai fasilitator kami. Dan kami dibagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi memilih salah satu kegiatan yang mencerminkan nilai guru penggerak. Kami, kelompok 1, beranggotakan Ibu Mariati, ada Ibu Stikomah, dan saya sendiri. Ruang kolaborasi pada tanggal 17 April kami mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi pada LMS, Pendidikan Guru Penggerak. Kemudian kami melakukan kegiatan elaborasi pemahaman. Pada tanggal 22 April 2024 kami mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 bersama Instruktur Nasional Bapak Wahyu Eko Ramadan. Kegiatan ini sangat menarik, membuka wawasan saya dan memperdalam materi nilai dan peran guru penggerak yang telah kami pelajari sebelumnya. Ini dia dokumentasi elaborasi pemahaman bersama instruktur. Yang kedua yaitu feelings. Saya merasa termotivasi dan tertantang untuk terus meningkatkan pemahaman saya dan mendapatkan banyak inspirasi dari fasilitator, pengajar praktik, dan teman CGP lainnya yang sangat bersemangat. Yang ketiga yaitu finding. Setelah mempelajari modul 1.2, saya memahami untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang keempat yaitu feature. Saya akan melaksanakan pengembangan diri secara rutin untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yaitu, 1. Melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu melakukan refleksi diri untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan dan memperbaiki. Itulah tadi video yang saya sampaikan. Sekian video refleksi di mingguan ini. Kami ucapkan semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Indonesia.